Nah, hal seperti ini harus segera diatasi, teman-teman. Diatasi sejak dini, sejak durian masih muda. Nah, sebagai petani durian, pasti kita berharap buah-buah durian yang kita rawat nantinya akan tumbuh dengan bagus dan menghasilkan buah yang bagus juga, teman-teman. Tetapi tidak bisa kita pungkiri, teman-teman, di antara buah-buah durian tersebut ketika masak pohon pasti ada yang busuk. Nah, apa yang harus kita lakukan? Oke, simak video berikut, teman-teman. Ya, oke, teman-teman, sebesar inilah ukuran ideal untuk melakukan penyemprotan insektisida pada bakal buah durian. Nah, tujuannya untuk mencegah ulat penggerek, hama ulat penggerek inilah yang akan menyebabkan busuk buah pada buah durian, teman-teman. Jadi jangan nunggu durian tua untuk melakukan penyemprotan, teman-teman. Kenapa kita perlu melakukan penyemprotan pada bakal buah seperti ini? Karena ketika bakal buah sudah terlanjur terjangkit ulat penggerek seperti ini, kemudian kita lakukan penyemprotan insektisida, insya Allah masih bisa teratasi, teman-teman. Karena bakal buah ini masih dalam masa pertumbuhan pembesaran buah, sehingga insya Allah bekas luka-luka dari ulat penggerek tersebut akan kembali pulih, teman-teman, seiring bakal buah tersebut tumbuh membesar dan menjadi durian tua siap panen. Dari pengalaman saya, ulat-ulat penggerek ini menyerangnya ketika durian masih muda-muda seperti ini, teman-teman. Sehingga penyemprotan ini sangatlah penting dan sangatlah berpengaruh terhadap hasil panen durian kita kelak, teman-teman. Nah, untuk saya pribadi, ketika ditanya berapa kali semprot dalam satu musim, itu tidak ada patokannya, teman-teman. Bisa 3-5 kali semprot dalam satu musim, teman-teman. Tergantung dari kondisi bakal buah durian tersebut, masih terserang ulat penggerek atau tidak, teman-teman. Oke, lebih jelasnya gini, teman-teman.
Jika kita melakukan penyemprotan 2 kali dan bakal buah tersebut sudah aman dari ulat penggerek, maka ya sudah cukup teman-teman, tidak perlu dilakukan penyemprotan lagi. Nah, makanya tadi saya bilang tidak ada patokannya berapa kali semprot dalam satu musim teman-teman. Tapi ada satu poin yang bisa kita jadikan acuan teman-teman, yaitu kita analisa kondisi bakal buah setiap seminggu setelah penyemprotan. Jika dirasa membutuhkan penyemprotan kedua, ketiga, keempat, atau kelima, maka lakukanlah penyemprotan teman-teman. Nah oke teman-teman, bisa dibilang sebagai petani buah apapun, kita memang dituntut untuk telaten dan bersabar teman-teman. Insya Allah hasilnya akan membuat kita merasa gembira. Nah, oke teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Terima kasih. Salam persahabatan, sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.